À Douane, il y a le fumeur, les SKM. Pada tahun ini ya, 2021, sebanyak 477 aduan. Di mana daripada 477 ini, 300 aduan ini mengenai koperasi kredit. Jadi sesuai lah dengan konvensional ini, koperasi kredit ini. Di mana di antara aduan yang kita dapat ini ialah antaranya, ialah kerana ahli-ahli kooperasi ini dah habis bayar hutang dia. Tapi masih lagi gajinya dipotong. Dan aduan yang yang kedua ialah aduan mengenai ada orang yang mengadu bahawa mereka seperti menjadi mangsa. Kenapa? Kerana waktu dia meminjam dulu, dia melalui orang tengah. Ada koperasi yang menanti ejen. Ejen ini sepatutnya, dia menanti koperasi ini, nanti ejen ini supaya dia cari pinjam lah. Dia punya marketing. Nah, cari siapa nak pinjam, dia uruskan. Dia uruskan E sampai Z lah. Tapi kalau itu SKM, mana-mana koperasi kredit yang nak nanti ejen ini, dia kena daftar dengan SKM, bisa dapat kebenaran. Tapi setakat ini katanya tak ada kan? Tak ada yang begitu, tapi order ground berjalan. Kerana kita tahu kan, sistem nak pinjaman bank nak dapat pertolongan kita peragaan terutamanya, dia kena ada syarat dia. Dia mesti pinjaman jangan lebih 60%. Kadang-kadang dia tengok juga ni hutang dia macam mana, mungkin dia dah tadi berkena hutang dan sebagainya. Dan sebab itu kadang ada yang dapat kadang-kadang bila potong dah, potong gaji, potong sini semua, balik rumah dah tinggal bawah RM1 kepada. Jadi itu tak apa. Yang kedua, apa yang kita nak elakkan ini, yang saya nak minta komisen timbangkan, bagaimana cara yang terbaik nak mengelakkan daripada koperasi-koperasi ini digunakan oleh orang tengah. Saya cakap alung lah. Kerana dia, saya tengok ada dua. Kalau koperasi ini memang dia nak kecil koperasi guru sebagai contoh, dia punya guru, pemerintah tentera, dia punya tentera, dia dah memang dia dah kena pasti dah ahli-ahli dia. Ada boleh direct kan? Tetapi yang timur salah ni ialah dia ni baru nak pinjam. Bila nak pinjam, dia kena jadi ahli koperasi. Jadi dia jadi ahli koperasi ni bukan kerana dia punya apa ni, dia punya kerjaya dia, tapi kerana nak pinjam. Bila nak pinjam, jumpa lah agent ni, maksudnya dia recommend, oh dia nak pinjam koperasi mana, ok dia urut A sampai Z. Ah, inilah. Dia boleh advance, dia bagi advance dulu tu. Ok, ambil dulu duit ni. Ambil RM10,000, ambil RM7,000 dan sebagainya. Jadi, bila tapi dengan syarat kan, ada tu minta tu nak ATM card pun, dia kena pegang ATM card. Sebab mudah-mudahan dia berputung. Jadi kali itu saya harap satu sistem, kita kena pakai satu sistem. Terutamanya yang baru nak pinjam ni, dia panggil sistem yang sedia ada ni, dia panggil sistem Markasa Azara. Ini pun memang anak sekat angkasa. Jadi buat satu sistem dia sekarang. Jadi dari situ nanti proses yang tertentu dan dengan hanya menggunakan satu sistem ini, maka boleh menyelakkan daripada peranan orang tengah dan juga yang kata Ando mungkin. Jadi itulah harapan kita supaya ekosistem koperasi kredit ini akan semakin baik dan akan dapat membantu ahli-ahli koperasi. Dan kita harap bila tolong ahli koperasi ini, orang tengah pinjam ini tengah susah, jangan lagi kita nak orang kita jangan digantung di tiba tangga pula. Jadi itulah, kita harap dapat kita bagi satu sistem, okay. Itu mesin untuk Azharah. Okey.